Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pemirsa NU Jabar Channel di manapun sahabat-sahabat berada. Saat ini kita mengundang kembali Kasat Korwil Banser Jawa Barat, Kang Yudi Nuri Cahyadi ya. Beberapa waktu lalu kita undang juga beliau di acara yang sama, tetapi beliau bersama dengan Sekretaris GP Ansor. Nah, kali ini kita mengundang secara khusus Kang Yudi Nur Cahyadi untuk ngobrol lebih lanjut tentang Banser di Jawa Barat. Kita mengundang beliau karena belakangan ini Banser banyak terlibat dalam urusan-urusan kebencanaan. Tetapi sebelum itu saya akan menyapa dulu Kang Yudi Nur Cahyadi. Bagaimana Kang kabarnya Kang? Alhamdulillah baik. Ya. Jadi alhamdulillah sore ini saya bisa hadir di Media Center NU Online dan bisa bertatap muka bersama Abah di sini. Nah, atur nuwun Kang, tong bosen-bosen Kang. Siap. Di NU Jabar Channel ya. Ini Kang, kemarin ketika banjir di Pantura Kang, di Subang, di Karawang, Indramayu, Majalengka, mungkin juga Cirebon, itu website NU Jabar Channel, website NU Online Jabar, itu seperti atau seolah-olah menjadi websitenya Banser gitu. Websitenya Banser, di beranda itu Kang, ya. Dari 7 berita, 5 beritanya itu tentang Banser. Ya. Dan Bansernya itu yang sedang berada di lokasi bencana, ada yang evakuasi warga yang terjebak di rumah yang terendam banjir, terus ada yang membagikan makanan dan lain sebagainya. Itu saking banyaknya Ansor dari Karawang, terus Subang, Indramayu sampai Cirebon yang membantu di lapangan. Ketika peristiwa banjir bandang di Sukabumi, di Cicurug, itu 30 menit ya. Setelah kejadian, sudah mereka secara serentak langsung dari lapangan. Itu bagaimana Kang, kok bisa otomatis itu? Itulah semangat yang luar biasa dari sahabat-sahabat Banser, khususnya yang ada di Jawa Barat. Dan umumnya sebenarnya di tiap daerah juga kemarin yang ada di luar Pulau Jawa pun sama, pergerakannya sama. Jadi ya di Banser itu sebenarnya satuannya itu banyak, yang khusus menangani bencana kita namakan dengan Banser Siaga Bencana. Nah, Banser Siaga Bencana ini alhamdulillah di Jawa Barat sudah melahirkan 2 angkatan, dan yang pertama di Kuningan waktu itu, yang kedua di Sumedang. Dan alhamdulillah dari kader-kader Bagana ini pun mereka yang mempunyai tentunya skill khusus yang kita bina, sehingga ketika turun di lapangan mereka sudah mempunyai keahlian-keahlian khusus di bidang kebencanaan. Itu yang memang kita harapkan. Dan mengapa kami di Satkorwil Banser Jawa Barat fokus agak-agak sedikit fokus ke, walaupun semua kasus kita jalankan, tetapi kenapa di Bagana itu kita agak fokus, karena memang kita ketahui bahwa Jawa Barat dengan letak geografis yang begitu rawan dengan potensi bencana lengkap, dari mulai gunung berapi, puting beliung, longsor, banjir dan lain sebagainya, itu di Jawa Barat ada. Jadi dari pemikiran itulah kami, pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor dan juga Satkorwil Jawa Barat, mengadakan pelatihan status bagana itu. Nah, ini tadi bahwa akan sampaikan mengapa mereka mampu bergerak begitu cepat. Itu yeah. Karena memang hari ini kader Ansor dan Banser itu sudah tersebar sampai ke tingkat ranting, yang tentunya itulah yang menyebabkan informasi begitu cepat. Karena saya sendiri sebelum dari media sosial yang lain atau dari media cetak menerima berita, kita dari anggota sudah laporan bahwa di daerah Pantura sudah terjadi bencana.
Dan dari pantura itu dari mulai Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, mereka sudah bergerak serentak tanpa ada instruksi dari pimpinan di atas. Karena ya itulah bahwa di Nawaprastia Banser itu termaktub bahwa dalam konteks kemanusiaan Banser harus bergerak tanpa yang menanyakan hal-hal yang sifatnya instruktif. Jadi kalau sudah berbicara tentang kemanusiaan, mereka akan secara otomatis hati nuraninya terpanggil dan mereka sebagai anggota Banser wajib turun, sehingga ya tidak ada instruksi yang secara formal pun mereka sudah tentu bergerak dan mereka melaporkan, sehingga kami di pimpinan wilayah dapat menginstruksikan ke wilayah yang lainnya agar mampu memberikan bantuan kepada teman-teman yang terdampak tentunya. Nah, Bagana sendiri itu kita punya sekitar 250-an tersebar kader inti yang mempunyai skill khusus, dan ini sebenarnya dari semenjak terjadi beberapa bencana di wilayah yang lainnya di Jabar seperti di Bogor, Garut dan sebagainya, kita sudah senantiasa ya turun ke lapangan memberikan kontribusi khususnya kepada masyarakat Jawa Barat terdampak. Nah, seperti kemarin di Bekasi, di Karawang, di Indramayu, mereka dengan peralatan seadanya pun ya mereka mampu memberikan bantuan khususnya. Dan mungkin ini menjadi catatan kami di pimpinan wilayah dan juga Satkor Wil Banser Jawa Barat, bagaimana memikirkan anggota kita yang sudah tersebar di seluruh daerah. Mereka secara SDM kita sudah banyak, terus dengan kapasitas yang sudah cukup, kemampuan yang sudah cukup, tetapi peralatan yang tidak memadai. Karena kan contoh untuk memberikan pertolongan banjir, ini kalau banjirnya kecil ya kita masih bisa seadanya lah. Tapi kalau misalkan banjirnya sudah besar gitu, itu kan tentu memerlukan peralatan khusus. Harus ada perahu. Iya, harus ada perahu, ada pelampung, jangan sampai kita ingin menolong malah kita yang jadi korban kan, yang sangat kita tidak harapkan. Makanya kita selalu memberikan instruksi kepada anggota kita di bawah, kita turun dengan kapasitas dan kemampuan kita sebatas kalau peralatannya tidak ada, jangan kita memaksakan, jangan sampai anggota kita menjadi korban. Dan ini harapannya kepada siapapun yang mungkin mampu memberikan bantuan kepada kita, memberikan bantuan peralatan dan sebagainya, ini tentu akan sangat membantu bagi kita di lapangan. Jadi Baganap tentu akan sangat maksimal tatkala mempunyai peralatan khusus tentang kebencanaan. Itu harapannya. Di alhamdulillah hari ini kita sudah bergerak terus-menerus di lapangan, dan dalam jangka waktu yang dekat kami jajaran Satkor Wil Banser Jawa Barat dan juga pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor sudah mengkonsolidir seluruh pimpinan cabang untuk mengumpulkan bantuan yang dalam jangka dekat kita akan salurkan kepada pimpinan cabang, cabang yang terdampak dan disampaikan kepada masyarakat yang tertimpa korban bencana seperti itu. Ini Kang, ini kan saya itu selalu berpikir bahwa orang itu sekarang bergerak sering berdasarkan uang ya Kang ya. Banser itu, dan kalau bencana kan tidak bisa terjadi ketika malam atau siang, atau tidak bisa kita tentukan. Dan kalau misalnya tadi bahwa yang membantu adalah banser di tempat itu, ya mereka juga sebetulnya membutuhkan bantuan. Betul. Tapi bagaimana misalnya mereka memilah dan memilih kepentingan keluarga dan membantu itu, kok bisa ada orang, bagaimana menciptakannya itu kok bisa bergerak cepat dan mau membantu itu Kang di musim seperti ini itu? Ya, kita selalu sampaikan kepada anggota kita bahwa sebelum kita bertindak, tetap kita tentu menyelamatkan diri dan keluarganya. Setelah itu, maka anggota kita wajib turun untuk memberikan bantuan. Dan ini sudah menjadi sejenis panggilan jiwa. Karena di dalam Nawaprastia jelas, bahwa kita wajib memberikan bantuan dalam konteks kemanusiaan kepada siapapun tanpa memandang suku, ras, dan agama. Itu termaktub di dalam Nawaprastia itu tanpa sendiri. Tanpa memandang suku, ras, dan agama. Ya. Siapapun berarti. Siapapun. Jadi kita turun ke lapangan tidak. Mau aki-aki, mau perawan juga ditolong. Kita bantu gitu. Oh, iya. Jadi tidak membeda-bedakan juga itu. Jadi sehingga ya itulah. Bahwa nilai-nilai kemanusiaan di atas segalanya, maka Ansor, Banser ketika terjadi bencana,
kita sudah siap di semua daerah. Waktu itu kejadian seperti di Kabupaten Tasik. Di Kabupaten Tasik waktu itu terjadi di daerah Tasik Selatan, itu terisolir. Jembatan terputus, mereka jalan kaki sampai beberapa kilo dengan membawa logistik untuk memberikan bantuan. Dan kita yang paling pertama sampai di tempat lokasi. Ini kan menjadi sebuah apa ya, kebanggaan lah bagi kami di pimpinan bahwa anggota kita sudah seperti itu itikad baiknya, sehingga masyarakat terbantu dengan adanya keberadaan Ansor dan Banser. Dan memang kan keberadaan Ansor dan Banser memang tujuannya seperti itu. Terus waktu kejadian di Bogor pun sama. Itu daerahnya terisolir. Kita tanpa peralatan yang canggih lah gitu ya, tetapi dengan punya tekad yang kuat, punya SDM yang tangguh gitu. Mereka bawa logistik, Kang. Itu jalan kaki, dan mereka seminggu di daerah, saya lupa lagi daerahnya, itu di Kabupaten Bogor. Sama. Jadi karena memang kader sudah tersebar, terus dengan tentunya dengan apa militansi yang tangguh gitu, mereka tanpa instruksi, sudah mereka tadi akang, mereka tentu kan daerah terdampak ya, mereka masih bisa menyempatkan waktu memberikan rezekinya untuk berbagi gitu. Padahal mereka sendiri terdampak gitu. Karena ya tadilah, bahwa ajaran kita di Ahlus Sunnah Wal Jamaah, tentu bahwa nilai-nilai kemanusiaan itu di atas segalanya. Jadi ya Alhamdulillah bahwa kader-kader kita sudah seperti itu halnya di Jawa Barat khususnya seperti itu. Jadi saya jadi dari situ penasaran terkait Nawa Prasetya, Kang. Ya. Nawa Prasetya itu apa dan apa aja bunyinya itu yang terkait Banser itu? Ya, jadi Nawa Prasetya itu janji seorang Banser ya. Di situ ada sembilan janji yang diitukan, dan memang yang paling itu yaitu setia kepada negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia, taat beribadah dan sebagainya, terus ya nilai-nilai kemanusiaan. Dari di dalam Nawa Prasetya itu sangat kompleks dan memang lengkap ya. Lengkap ya. Dan apa pendiri Ansor Banser ini sudah memikirkan bahwa di dalam Nawa Prasetya itu sudah tercakup segalanya, dari mulai nilai-nilai keagamaan, nilai sosial, nilai kemasyarakatan, itu ada di dalam Nawa Prasetya. Dan ini sudah hidup di dalam diri mereka sebagai anggota Banser, maka kalau sudah hidup sendiri itu kan biasa kan harus ada instruksi, harus tadi kata Akang bahwa tanpa ada upah mereka bergerak mengapa. Nah itu mereka sudah bisa memaknai Nawa Prasetya Banser itu ya hidup di dalam diri mereka. Nah itulah bahwa kita keliling Jawa Barat untuk memberikan apa pemahaman-pemahaman tentang Ansor dan Banser, sehingga paham-paham tentang kemanusiaan ini, tentang Ahlus Sunnah Wal Jamaah ini bisa hidup di masyarakat Jawa Barat gitu ya. Ya itulah nilai-nilai kemanusiaan ini ya, dengan bagana ini dapat dirasakan bagaimana kehadiran Banser di tengah-tengah bencana. Seperti Sumedang juga kan kita masih terus ada di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Iya Kang. Bagana ya Kang ya, terkait urusan banjir, tapi sebelum itu supaya pemirsa juga tahu statusnya itu apa aja itu kan? Oh iya. Itu bagana itu kan salah satu, saya sering dengar tetapi nggak pernah lengkap gitu. Katanya ada balakar ya Kang ya? Ada balakar. Ada balun, ada balantas. Itu Kang bisa cerita dulu. Jadi di Banser itu memang ada beberapa satuan, yaitu diantaranya bagana, Banser Siaga Bencana, balantas, bagana. Banser Lalu Lintas, Basada, Banser Husada, itu khusus untuk penyakit yang punya memang keahlian tentunya pengobatan ya, tradisional. Wow. Dan kita juga memang ada beberapa dokter juga, dan ada juga perawat yang sudah tergabung di Basada. Terus juga ada lagi Densus 99. Densus 99 itu ya untuk menangani kelompok-kelompok yang radikal dan intoleran lah. Terus ada lagi Baritim itu Banser Maritim yang Banser Maritim. Basicnya ya tentu di daerah pantai ya, itu karena tentang kemaritiman. Kita juga sudah di beberapa daerah sudah ada gitu. Terus lagi Balakar itu untuk pemadam kebakaran. Dan
kita juga sudah ada, tetapi memang belum maksimal kalau di Jawa Barat. Terus ada lagi Banser Protokoler, di mana Banser itu yang mengatur kegiatan-kegiatan tentang bagaimana jalannya acara. Nah, itu kita lengkap gitu, dan kita sudah ada lagi propos, ya, propos untuk pengamanan internal lah. Kita sudah lengkap, tetapi tinggal memaksimalkan alatnya, dan kalau kader kita sudah siap dari mulai tingkat desa sampai tingkat provinsi, kita sudah sangat ini. Kalau udah ada banser, kalau maritim misalnya, baritim ya, banser maritim, banser kelautan, lautnya sudah ada nih. Sudah ada. Dan bisa mengabdi misalnya untuk menjaga laut lah. Yang kalau banser harus usaha ada misalnya, ya ke depan mungkin banser itu punya cita-cita, punya rumah sakit barangkali ya Kang ya. Ya, kita sudah memikirkan bahwa sebentar lagi kita akan membangun kantor pimpinan wilayah, dan kita sudah pikirkan untuk membuat klinik ya, klinik Anser wilayah ini. Tentu salah satu pemikiran kita di pimpinan wilayah, bagaimana memberikan kontribusi kepada masyarakat khususnya warga NU di bidang kesehatan. Dan ini kita sudah ada kerjasama dengan beberapa rumah sakit yang ada keinginan lah memberikan kontribusi terbaik untuk warga Nahdiyin, seperti itu. Oke Kang, ini yang hangat dalam situasi saat ini kan Bagana ya, Banser siaga bencana. Ini tadi ada 200 ya Kang ya? 250 di Jawa Barat. Itu berarti 27 kota kabupaten. Iya, 27 kota kabupaten. Kalau dibandingin dengan jumlah banser keseluruhan, sepertinya itu masih kecil ya Kang ya? Iya, sebenarnya kalau dibanding dengan banser keseluruhan memang masih jauh ya. Makanya dari 250 kader ini kita wajibkan untuk membina lagi. Sebenarnya kalau itu yang resmi telah mengikuti, mempunyai sertifikat. Sertifikatnya dari mana itu Kang? Dari kita. Dari kita, dan kita bekerja sama dengan seluruh aparat pemerintah yang memang misalkan BP konsen di bidang kebencanaan ya. Misalkan dengan SAR, dengan BPPD, dengan kesehatan sendiri, bagaimana memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan, itu mereka sudah punya keahlian itu, sehingga yang 250 itu kadar intinya, tetapi kita instruksikan kepada kader yang 250 ini untuk mampu memberikan ilmunya itu kepada anggota di tiap kabupaten kota. Jadi yang resmi punya sertifikatnya itu 250, tetapi yang tentunya mereka sudah mampu memberikan ilmunya itu kepada kader yang lainnya. Dan karena banser itu ya artinya juga banser, barisan Anser serba guna, ya harus serba bisa. Dan itu kalau serba bisa artinya ya mereka harus mampu memberikan yang terbaik lah bagi masyarakat, seperti itu. Sebetulnya kalau di Satkorwil tuh pengen menambah lagi Kang ini kader inti itu. Kalau kita memang sudah ada, mengingat situasi Jawa Barat ya. Iya. Mengingat Jawa Barat yang hari ini sudah terus-terusan bencana, kita sudah memikirkan lagi bagaimana untuk melakukan pelatihan khusus untuk kebencanaan. Dan ini mungkin dalam waktu dekat kita akan melaksanakan lagi. Nah, mudah-mudahan dapat terselenggara di kabupaten-kabupaten lah, sehingga ya kadernya semakin banyak, tentunya semakin banyak kader yang mampu memberikan mengetahui tentang kebencanaan ini, mereka mampu memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat Jawa Barat khususnya. Nah, ini Kang, diminum dulu Kang. Siap. Ada karena air minum koha ini dari Qori Hafid. Siap. Ini ditampilkan Jamiatul Qura Wal Hufadz. Saya juga kebetulan ini haus ini. Ini Kang, kemarin GP Anser meskipun secara virtual ya. Apel kesiapsiagaan itu Kang. Betul. Kesiapsiagaan bencana itu. Betul. Konon katanya 5.000 orang. 5.000. Dan itu pun saya mendengar tidak sepeser pun uang. Betul. Keluar. Betul. Mereka
di apa berbaris di daerah masing-masing karena virtual kan upacaranya. Nah ini juga ya saya lagi-lagi sulit untuk menjelaskannya dan masa harus ditanyain lagi wong kenyataannya begitu. Itu apel kesiapsiagaan bencana itu gimana kan? Ya kita ingin menjawab kepada masyarakat bahwa keberadaan Alsor Banser itu pingin keberadaannya dirasakan terutama bagi masyarakat terdampak bencana. Maka kami, saya dengan Ketua PW berdiskusi bagaimana kita menjawab kegelisahan mungkin masyarakat bagaimana kalau terjadi bencana. Nah, maka ya Ansor Banser itu mengadakan apel bersama dengan Pak Kapolda kemarin. Nah, kita mandiri, tidak ada iuran siapa serpun. Dan alhamdulillah 27 kabupaten kota itu 3 titik. Peserta apelnya dari Madrasah Rijalul Ansor, dari PC Ansor, dan juga dari Satkorcha Banser. Dari 27 kabupaten kota itu ada yang mengikuti sampai 9 titik, itu kita tiba-tiba, bahkan hitungan saya lebih sih sebenarnya peserta apel itu. Dengan mudah-mudahan dengan adanya apel kesiapsiagaan kami Ansor Banser ini memberikan dukungan lah kepada pemerintah bahwa masyarakat Jawa Barat khususnya Ansor dan Banser siap memberikan kontribusi terbaiknya agar masyarakat pun merasa terlindungi dan kita siap membantu bersinergi bersama pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat khususnya masyarakat terdampak bencana. Jadi itu saja harapannya. Jadi masyarakat merasa terlindungi lah dengan adanya banyak orang yang mampu menanggulangi kebencanaan ini, walaupun kita ya yang namanya bencana kita tidak ketahui gitu, tetapi bahwa kami Ansor dan Banser di Jawa Barat sudah bukannya menantang gitu ya, tetapi ya ketika ada bencana kita sudah mampu memberikan bantuan kepada masyarakat di Jawa Barat seperti itu. Jadi apel ini berarti semacam janji Kang ya, semacam janji bahwa GP Ansor dan Banser di Jawa Barat ini kalau ada bencana itu siap untuk membantu sebisanya, betul. Mungkin di daerah masing-masing. Dan itu terbukti kalau menurut saya itu di NU Onan Jabar, terus juga di Jakarta, dan yang di-share di Instagram, di Twitter banyak yang Banser yang turun. Dan itu bukan omong kosong, tapi anehnya kan selalu aja ada misalnya ketika banjir Banser kemana katanya kan. Nah itu saya itu kok heran, ini apakah memang mereka itu tidak tahu, apakah memang Banser yang tidak maksimal mempublikasikannya itu kan? Ya saya kira ya mungkin ya mereka tidak tahu ya, kita husnudon saja atau ya tidak melihat mungkin di saat mungkin Banser lagi turun ke lapangan mereka, atau mungkin yang ngomongnya bukan daerah terdampak mungkin. Kita tidak terekspos di daerah ini, mereka tidak melihat bahwa di lapangan kita selalu ada gitu. Jadi ya kita berhusnudon lah bahwa mereka tidak tinggal di situ terus hanya melihat dari media-media yang tidak jelas gitu bahwa kita tidak ada ya. Yang jelas faktanya ada gitu ya. Kita dapat tanyakanlah kepada aparat pemerintah setempat bahwa kita selalu bersinergi dengan pemerintah untuk memberikan bantuan itu. Karena harus berkoordinasi dengan pemerintah tentunya di tatkala kita di lapangan itu. Karena ketika ada hal yang tidak diinginkan, kalau sudah bersinergi itu kan tentu ada data yang sudah valid. Ya bagaimana apa yang perlu ditindak, apa yang perlu dilakukan, itu kan kalau sudah bersinergi enak gitu, seperti itu. Supaya tidak pacar cerokokon. Nah, kalau gitu bahasa Inggrisnya pacar cerokokon, seperti itu. Jadi iya, yang pihak satu ngerjain apa, terus yang lain itu supaya terkoneksi dengan baik ya. Jadi kalau ada orang yang menganggap pas bencana itu Banser kemana, itu saya sering sebetulnya. Tetapi berarti orang ini sebetulnya pengen nyinyir aja barangkali ya. Bisa mungkin pengen nyinyir juga, tapi itu justru bagi kami menjadi sebuah motivasi ya.
bahwa ketika orang mempertanyakan ya jangan-jangan kinerja kita yang belum maksimal gitu. Iya, tetapi ya pada dasarnya untuk berbuat kebaikan ya kita tidak pernah mendengarkan kiri kanan, yang jelas anggota kita selalu diarahkan bahwa ketika terjadi sesuatu hal khususnya di kebencanaan, ketika terjadi bencana sudah turun saja tanpa memikirkan dipuji, kalau kata ketum ya gitu, dipuji kita tidak tumbang dan dicaci kita tidak terbang gitu kan, ya itu sudah matok kita gitu, sehingga ya kita nawaitunya saja lah yang lurus, jadi kita niatnya ingin menolong ya tidak terpublikasikan oleh media massa pun ya tidak apa-apa, yeah. Yang jelas komitmen kita terhadap nilai-nilai kemanusiaan, terhadap nilai-nilai kebangsaan ini tentu sudah tidak diragukan lagi. Jadi ya kalau ada yang pertanyakan ya kita tanda tanya sajalah. Lagi pula Kang, pengalaman saya ketika mewawancarai teman-teman banser di lapangan, sahabat-sahabat, mereka itu HP mati karena memang sudah beberapa lama mereka di situ, mungkin sebelumnya tidak dicas, kemudian sulit dihubungi itu ya karena mereka bukan sedang ongkang-ongkang kaki, sedang selfie-selfie, mereka sedang kerja. Jadi mereka kadang-kadang tidak terpikirkan untuk mendokumentasi keadaan, sehingga ketika kita minta foto-fotonya itu ya sayang sekali kata saya itu. Padahal itu ya untuk pencitraan, tapi sayang kayaknya banser itu susah untuk diajak pencitraan, Kang. Ya itu. Ya kita kan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaannya. Jadi jangan sampai karena pengin pencitraan, pengin cari view terbaik gitu. Masa mau nolong harus doang kan juga gitu. Sehingga ya alamiah saja fotonya seadanya gitu, yang jelas kita di tengah-tengah ya ada yang moto pun kan sudah alhamdulillah gitu, tetapi ya yang jelas pertolongan dulu dikedepankan kalau yang lainnya ya itu nilai-nilai plus lah gitu. Tapi kalau begitu saya usul ke depan itu ada satuan khusus banser kamera atau banser apa gitu Kang, banser media sosial gitu Kang, supaya kalau itu saya kira ya hanya nilai tambah lah. Yang jelas tadi ya pokok-pokok intinya kan sudah tersurat di Nawa Prasetya itu. Jadi kalau untuk pencitraan di media sosial dan sebagainya, saya kira sudah itu hanya nilai plus saja. Karena ya yang orang tua kita ajarkan juga kan tentang nilai-nilai keikhlasan ya seperti itu gitu. Ya biarkanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan penilaian. Tapi kalau untuk peremajaan Kang, banser ini usianya rata-rata berapa Kang kalau di Jawa Barat itu? Kalau di aturan sendiri kan sudah jelas ya bahwa untuk menjadi anggota banser itu dari usia 20 sampai usia 40 lebih ya. Tetapi ya kalau di banser itu tidak bisa, karena di banser bahkan adalah beberapa daerah yang kadang-kadang anak kecil ingin ikut gitu kan. Jadi ya kita nggak bisa larang, tetapi tentunya kita berikan porsinya juga kan. Terus yang sudah tua gitu kan, usia kadang-kadang sudah masuk usia 50 lebih atau 60 lebih masih ada yang ikut bergabung dengan kita. Nah ini menjadi catatan-catatan khusus bagi kita bahwa ternyata bahwa banser hari ini diminati oleh masyarakat ya tadilah. Bahwa kita nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai moral, nilai-nilai keagamaan itu yang selalu kita kedepankan, sehingga ini yang akan menjadi catatan bagi masyarakat luas, masyarakat umum untuk mau bergabung dengan kita. Nah, dan setelah mereka masuk ternyata oh iya betul gitu kan. Ini menjadi tambahan buat masyarakat umum ya, menjadi daya tarik gitu. Jadi oh iya banser itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya kalau apa yang tidak mengetahui banser ya bolehlah nyinyir gitu kan, tetapi ya kita buktikan dengan apa fakta gitu, dengan fakta bahwa ya kami mempunyai apa anggota beribu-ribu itu bukan hasil paksaan, mereka semua terpanggil dari hati nurani untuk menjadi anggota banser seperti itu. Saya belum pernah Kang ikut diklatsar atau PKD. Tapi saya pernah mendengar kesaksian yang dari daerah yang Aceh, di daerah Aceh. Saya menyesal katanya, kok
baru usia 37 tahun saya baru tahu pendidikan di Banser. Nah, saya tuh bertanya, emang kenapa Bang, kata saya itu? Ya pokoknya ya kamu harus rasakan sendiri, katanya. Itu sebetulnya ya. Gimana Kang? Dia sampai merasa menyesal dari saya tidak pernah di Aceh, katanya di Aceh Besar dia kebetulan. Saya dari kecil itu nggak pernah mendengar Banser dan baru tahu itu usia 37 tahun dan saya merasa menyesal ya. Baru terlambat katanya mengetahui Banser itu. Ya. Ya sebenarnya itu dirasakan saya sendiri karena kan saya sendiri bahwa dulu kaderisasi di Ansel Banser kan sama. Tidak terlalu banyak seperti saat ini. Disatukan gitu ya? Iya. Dulu saya tahun 2000-an, waktu kecil itu kan ayah saya selalu cerita gitu tentang Banser, Ansor sebelum prakemerdekaan, terus di awal-awal kemerdekaan. Ayah saya juga kan sama, seorang anggota Banser di masa lalu yang selalu cerita-cerita sehingga di dalam memori ingatan saya itu, oh saya pinginlah jadi Banser sama lah seperti itu. Jadi waktu itu tahun 2000 di pondok pesantrennya Roy Syuriah PBNU sekarang di pondok pesantren Nurul Huda Cibojong Cisurupan itu saya bergabung di sana. Kebetulan waktu itu dilatih oleh ekspres Pampres Pak Guntur dan Kang Haji Ilyas itu instrukturnya dan dari sana ya apa setelah keluar dari di kelas itu nilai-nilai apa ya kebangsaan itu selalu hidup gitu. Jadi bahwa nilai-nilai ya tadi, nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai tentang moral, tentang nilai-nilai kemanusiaan itu selalu menjadi hidup di dalam diri kita sehingga ya mungkin itulah yang menjadi giroh pergerakan Banser sehingga banyak yang anggota Banser yang ingin mengabdikan dirinya di dalam organisasi Banser karena memang banyak anggota kita yang kalau secara ekonomi gitu kan masih di bawah tetapi dengan meyakini nilai-nilai keberkahan bahwa dengan adanya bergabung di Banser gitu, kita dapat memberikan sedikit dari waktu kita, dari tenaga kita untuk memberikan kontribusi terhadap organisasi ini. Mudah-mudahan ya kita diakui menjadi santrinya Kiai Hasyim Asy'ari dan mudah-mudahan bisa masuk surga. Itu sudah menjadi spirit yang luar biasa bagi kami di Banser. Jadi tidak ada pemikiran bahwa di Banser dapat upah dan lain sebagainya. Dengan spirit-spirit itu jadi menjadi sebuah nilai yang sudah tidak terhingga, tidak ada nilainya menurut saya. Dan ini hampir sama seperti itu spiritnya gitu. Iya Kang. Saya ngelihat juga ini fakta ini Kang. Sekarang agak kelihatan ya. Tidak hanya anggota Banser gitu yang memakai jaket. Kiai juga. Ya. Kadang-kadang menyukai itu untuk memakai itu ya. Fenomena apa itu Kang? Ya. Itu kan mungkin menjadi sebuah doa lah dari para kiai kita kepada anggota ya, kan, Banser. Kayak Gus Mus, ya. Cucunya Syekh Abdul Qadir, betul. Habib Syekh. Betul. Banyak itu yang ya, itu para kiai itu kan paham tadi bahwa Banser itu dengan segala kekurangannya lah, tetapi mereka masih tetap mampu memberikan kontribusi terhadap bangsa ini, terhadap organisasi ini secara maksimal. Bahkan mungkin dengan modal rokok sebatang pun mereka turun untuk mengamankan pengajian tanpa memikirkan dapat upah dan sebagainya. Apakah dapat makan atau tidak. Nah ini menjadi, para kiai itu paham. Para kiai kita itu sangat paham bahwa Banser itu seperti itu. Sehingga beliau-beliau itu menggunakan jaket Banser itu. Dukungan secara moral. Dukungan secara moral dan mungkin menjadi doa gitu. Bahwa anggota Banser itu, ya mudah-mudahan diberikan selalu keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun walaupun tidak kaya ya yang namanya berkah kan selalu dicukupkan. Nah, ini mungkin jadi doalah bagi kami sehingga khususnya anggota Banser di Jawa Barat merasa ya didoakanlah sehingga ya nyamanlah dalam bertugas seperti itu. Tapi itu tidak sembarangan orang memakai jaket Banser kan Kang? Misalnya itu dijual bebas, misalnya orang yang di luar anggota Banser misalnya membeli secara bebas itu nggak apa-apa? Sebenarnya ya nggak apa-apa ya, yang namanya mencintai ya orang yang sudah cinta ya kalau boleh. Kalau takutnya dipakai untuk? Nah paling hal-hal itu, ya kita kan tetap
masih walaupun dijual bebas tetap kan dijualnya terhadap masih apa di kalangan lah kalangan okay, kita okay. Jadi walaupun dijual bebas kan tidak sembarang orang juga yang dapat beli gitu. Kalaupun ada orang yang ingin misalnya memakai jaket banser untuk menjelekan banser, kita kan tahu anggota yang benar atau tidak ya. Ada KTA kan. Iya, ada KTA. Terus kalau yang muhibin lah katakan yang orang yang muhibin terhadap banser, ya kelihatan lah. Jadi mungkin apa orang yang berniat tidak baik terhadap banser ya sudah di ini kan lah jadi tidak berani, tapi kan kasusnya juga tidak hampir tidak ada lah bapak oknum-oknum ya kecuali orang yang menciptakan dari orang-orang yang tidak suka banser. Betul, gitu ya Kang ya, karena jaket itu sendiri bukan atribut resmi ya, karena atribut resmi itu ya tentu PDA dan PDH yang kita punya gitu. Jadi tidak setiap yang menggunakan jaket itu anggota, karena kalau PDL itu yakin semua anggota, jadi seperti itu. Nah kapan-kapan mah Kang talk show ini tuh pengen bansernya hadir Kang. Siap. Banser-banser yang sudah sepuh, bagaimana siap. Riwayat mereka jadi banser, terus hubungan pengalamannya siap. Pasti banyak. Karena saya misalnya yang pernah saya temukan itu ya banser yang di Tasikmalaya itu menyimpan seragam dari tahun 70-an. Dia merasa menjadi sudah wafat barang, sekarang ya. Semacam benda pusaka gitu. Iya. Ya memang banyaklah sebenarnya cerita-cerita teman-teman besar ya banser yang kalau di ini kan sangat terenyuh lah membuat kita terenyuh. Iya. Jadi seperti ke hari inilah kadar-kadar banser kita hari ini mengadakan susbalan di Ciamis. Itu ada susbalan itu apa Kang? Kursus banser lanjutan, perwira menengah lah. Berarti di atas banser. Di klasar. Di klasar, susbalan, terakhir susbanpim. Nah, untuk kesatuannya nanti ada susplat, di klatsus. Nah, untuk keahliannya ada lagi susplat juga. Susplat 1, susplat 2 untuk menjadi pelatih. Itu kalau dulu gitu kan harus diongkosin, harus apa. Kalau sekarang ada dari daerah-daerah luar Jawa Barat yang mereka sengaja ingin mengikuti susbalan itu, mereka harus mengeluarkan, bahkan mereka nabung. Ya, seperti kita kemarin ziarah ke Pamijahan. Ada kader-kader di Satkor Yonur Pamijahan itu, mereka saking ingin di klasarnya, mereka datang yang di Indramayu, di Cirebon waktu itu. Ya, mereka berangkat sendiri dengan mengumpulkan ongkos sendiri gitu. Setelah itu mereka pun membeli seragam sendiri. Kalau dulu kan masih harus minta kepada pimpinan wilayah, ke pimpinan camat, sekarang enggak. Mereka secara ketika mau di klatsarnya sudah mandiri, terus ketika beli seragamnya sudah mandiri, dan ketika tugas pun mereka sudah tidak usah diundang lagi. Kalau ada kegiatan pengajian, ada kegiatan NU, ada kegiatan lain-lain sosial kemanusiaan, mereka sudah turun langsung. Nah itu kan Pak Kang ada perubahan kan yang dulunya misalnya dikasih ongkos, sekarang tidak, kasih dulu dibeliin seragam, sekarang tidak. Itu bagaimana Kang? Itu kan revolusi mental itu. Ya. Itu bagaimana itu mengubahnya? Ya itu tadi bahwa di dalam kaderisasi itu kita sampaikan bahwa banser itu kan organisasi yang lillahi ta'ala saya sampaikan. Jadi di awal kita sampaikan, kalau sahabat-sahabat untuk mencari materi, silakan sahabat-sahabat mundur. Hari itu juga. Dan ternyata biasanya ada yang mundur gak? Ya gak ada. Karena mereka sudah nawaitunya sudah ingin mengabdikan diri di Nahdlatul Ulama dan di banser khususnya mungkin. Dan mereka mau digituin itu? Ya mau. Jadi ya itu nilai-nilai banser hari ini sudah seperti itu ya. Yang jelas kami di pimpinan wilayah di Satkor Banser Jawa Barat hanya bisa mendoakan dan memberikan arahan-arahan bagaimana agar mereka menjadi anggota yang terbaik sehingga di dalam berorganisasinya mereka mampu memberikan kontribusi juga yang terbaik bagi masyarakat di sekitarnya, seperti itu. Saya kemarin tuh pas Harla NU ke-95 itu melihat statusnya Kang Acep, dia ngomongin Harla NU ya. Justru yang di sampingnya itu bukan tokoh NU atau lainnya, banser tua Kang. Oh ya.
Jadi ya saya tidak tahu maknanya kenapa Kang Acep demikian. Tapi di komentar-komentarnya itu kan teman-temannya sesama penyair lah, seniman. Terus ada yang bertanya, emang Bansal itu sampai bisa sampai tua ya? Jadi sebetulnya tidak ada, kalau Bansal itu tidak ada pensiunnya atau gimana, Kang? Ya, jadi entah kenapa ya bahwa di Bansal itu sudah ada komitmen bahwa kami untuk menjadi anggota Bansal itu dari mulai sejak lulus di Klaster dan setelah dibaiat, kita punya komitmen bahwa kita tidak akan pensiun. Oh, tidak ada batasan. Tidak akan pensiun. Hanya saya sendiri punya komitmen. Iya. Saya sendiri punya komitmen walaupun saya nanti sudah tidak menjadi Satkorwil, saya tetap akan menjadi anggota Bansal dan saya tetap akan memberikan kontribusi yang terbaik untuk organisasi ini agar ya apa? Ya itulah seperti itu komitmen seperti itu. Itu bukan komitmen organisasi tetapi komitmen pribadi-pribadi. Pribadi-pribadi. Yang jelas mungkin ya tadi lah. Bahwa kita kalau dari segi ibadah ya kita seperti ini adanya, terus dari segi harta apa yang perlu kita banggakan, berzakat juga kan untuk orang lain nggak bisa ya, untuk apa ya kita komitmennya yaitu menjaga ulama, menjaga organisasi ini ya, mudah-mudahan tadilah diakui santrinya sehingga kita bisa masuk surga bersama para kiai NU khususnya. Amin, amin, amin. Wah, terima kasih Kang Yudi. Ini Bansal itu memang saya itu masih terus menjadi pertanyaan-pertanyaan ya terkait misalnya ya kenapa orang sampai tua masih di Bansal, kayak minjem uang ke anaknya untuk berangkat kegiatan Bansal. Dan pulang itu ya dia belum tentu mendapatkan uang juga misalnya dikasih teman-temannya. Itu numpang ke temannya yang lain tapi masih mau, dan orang-orang seperti inilah yang kemudian berjuang dalam sepi misalnya, tidak dikenal banyak orang tapi ya punya keikhlasan itu ya. Seperti kita kan di Jawa Barat itu punya instruktur, yang namanya instruktur itu bertugas memberikan pelatihan-pelatihan di setiap di klaster yang ada di daerah. Ya mereka turun ke daerah itu sudah tidak menanyakan lagi ada ongkos, ada rokok. Ini saya kira sudah menjadi sebuah apa ya, kebanggaan lah. Ya kebanggaan bagi, kalau menurut bagi, saya. Di situasi saat ini kan, orang yang apa-apa itu ya sedikit-sedikit uang itu justru Bansal itu membalik keadaan itu. Membalik keadaan, betul. Jadi kita Dan jumlahnya tidak sedikit itu, tidak kan? Sedikit. Kita 500 ribu lah se-Jawa Barat, kita bersama Ketua PW ini dari semenjak kepimpinan sahabat Nusron Wahid, sekarang di bawah kepimpinan Gus Yakut, itu luar biasa. Jadi memang, dan hari ini, minggu ini saja kita sudah, apalagi kalau tidak ada COVID lah, kita kan COVID tentu harus taat kepada pemerintah, dengan social distancing, dengan apa menggunakan protokol kesehatan. Tapi kita mampu melaksanakan kaderisasi di tengah-tengah COVID-19 ini tentunya dengan prokes yang ketat. Adanya rapid antigen, terus apa... Peserta dikurangi. Nah itu, peserta itu kan biasanya kita kan paling sedikit 100. Sekarang tiap kabupaten kota itu tidak boleh dari 50. Karena kita menjaga kalau 50 dengan prokes, dengan ruangan yang terbuka. Itu apa... meminimalisasi penularan COVID ya. Dan kita juga kan kemarin alhamdulillah bisa bagi-bagi masker untuk masyarakat yang membutuhkan. Kita kemarin di Jawa Barat itu sekitar 5.000 masker kita bagikan, dilaksanakan oleh seluruh cabang kepada masyarakat ya. Jadi ya itu nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai sosial masyarakat itu kita sangat junjung sekali gitu kan. Oke, Kang Yudi, terima kasih banyak ini sudah hadir di studio NU Jabar Channel ya. Pemirsa NU Jabar Channel, demikian obrolan kita bersama Kepala Satuan Koordinasi Wilayah Bansal Jawa Barat, Kang Haji Yudi Nur Cahyadi. Mudah-mudahan lain waktu Kang bisa ngobrol lagi dengan tema yang lain.
Mohon maaf apabila ada kekurangan dan ada kesalahan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, hausnya.